Orang yang ditunggu apa ya? Kebetulan kerbon di. Ini korban lagi coy. Astagfirullahaladzim. Sebuah video memperlihatkan pengendara motor tergelincir di jembatan Linggamas yang merupakan penghubung antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut karena terdapat ratusan laron berterbangan di jalan hingga mengganggu penglihatan pengendara. Biasanya laron keluar mencari kehangatan dan mengincar lampu menyala untuk menghangatkan tubuh. Namun kemunculan laron-laron itu menyebabkan petaka bagi para pengendara yang melintas di jembatan tersebut. Ratusan laron tersebut berterbangan hingga mengganggu penglihatan pengendara berakhir tergelincir. Mereka tidak dapat melihat jelas karena serangga yang menempel di kaca helm dan visor motor. Dalam video terlihat ada sekitar 4 pengendara motor tergelincir yang kemudian segera dibantu oleh masyarakat yang berada di lokasi kejadian.